Saya ulang lagi, itulah tadi yang dipresentasikan oleh Surujin, Pengawan Hidayat. Selanjutnya adalah sesi masukan dari penguji 1 dan 2. Karena di setiap ujian pasti ada catatan-catatan penting yang harus Anda catatkan di skripsi Anda. Ini adalah perbaikan-perbaikan yang akan Anda hadapi nantinya. Baik, untuk penguji 1, saya persilakan Dr. Mulyadi M.Hum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Sidang Majelis Menko M.Hum dan penguji 2 Bapak Wakil Bin Arhab MA. Kemudian yang teruji pada hari ini Kemawan Hidayat. Baik ya, tadi sudah paparan terkait dengan pengembangan software SLIM dalam meningkatkan minat kunjung di perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam di Balikpapan, Palembang. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya, sudah sampai di titik ujian yang terakhir ini, karena inilah penentuan Anda batas akhir di ilmu. Kalau sebelum ujian menata seni tidak akan bisa keluar ya, cuma ujian menata seni kita bisa selesai menyelesaikan merampungkan studi. Baik, karena ini sudah hasil dari penelitian yang kemungkinan sudah cukup panjang ya perjalanannya di bangku pemimpin juga, kemudian satu dua, tapi dalam hal ini adalah Anda sudah tidak lagi melibatkan pihak-pihak lain ya. Jadi sini kita yang berdiri. Jadi kalau misalnya saya tanya, ini Pak menurut pendiri satu ini tidak bisa lagi. Jadi Anda yang punya mempertahankan apa yang sudah ditulis. Kemudian kami sudah hasil dari penelitian tulisannya. Jadi kita akan coba pertanyakan kembali ya, klarifikasi kembali baik secara tulisan, teks, kemudian juga substansinya, isinya. Baik, pertama dari judul ya, kita akan lihat dulu di judul ya. Ini dari kalimatnya, apa judulnya? Pengembangan software SLIM dalam peningkatan minat kunjung di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Palembang. Oke, baik. Di judul saya sering menekankan ketika kita membuat judul ya, tiga hal ya yang harus Anda sudah ada di angan-angan kita itu. Pertama, persoalannya apa, selain dari objeknya apa ya, persoalannya apa, kemudian nanti kan metode yang mau digunakan apa, kemudian juga nanti soalnya hasilnya akan apa, itu sudah terbayang. Kalau saya buat judul ini objeknya sudah ada, persoalannya sudah ada, kemudian metode yang kita gunakan apa, sama hasilnya mau apa. Jadi di judul pun kita sudah aman-aman seperti itu ya. Nanti walaupun nanti mau kita buktikan, nanti Bapak tanya tiga hal itu. Tapi ini kita akan lihat dulu judulnya dulu ya, tulisannya ya. Ini pertama, judul itu tidak boleh singkat. Disingkat tidak boleh. Bukannya tidak boleh, artinya judul itu kalau bisa orang lain tidak lagi menimbulkan pertanyaan. SLIM itu apa? Ya, kalau kita tahu ya, orang lain mana tahu SLIM itu. Jangan-jangan baju saya pakai SLIM, ibu saya itu. Nah itu, jadi pertama seperti UIN pun tidak boleh disingkat ya. Ini sudah diada ya, UIN Universitas Islam Negeri Raden Patah. Misalnya UIN kan, kecuali nanti di dalam ketika kita sudah tulis Senayan Library Management System, kemudian dikasih keterangan bahwa selanjutnya yang SLIM ini kita akan menggunakan nama Senayan Library Management System, itu kita akan buat SLIM. Jadi orang di dalam itu sudah SLIM kita sudah ngerti ya. Tapi di awal kita tidak boleh menimbulkan itu ya. Jadi untuk SLIM itu berarti kan di ini dulu apa ditulis dulu Senayan Library Management System. Nah itu resikonya kita kalau kita membuat judul itu bisa singkatan itu, judul subter yang singkatan itu artinya panjang di judul kita ya. Tapi itu
Harusnya seperti itu. Jadi nanti slim di itu ya. Nah, kalau saya tanya, kalau Bapak tanya tadi ya, ada tiga hal. Nanti ada, kalau istilahnya kalau dalam bahasa ini ada PMR. Jadi kalau permasalahan, metode, dan hasilnya mau apa? Walaupun belum buka nanti di dalamnya ya, ini dulu saya akan tanya misalnya kira-kira mau apa? Persoalannya kira-kira mau ngambil slim ini ada persoalan apa? Silahkan mungkin bisa ditanya. Secara ini apa? Kan begitu ya, kita ngambil itu. Pertama ini Pak, karena saya melihat masih sobi, masih khususnya di Fakultas Syariah, masih kurang tidak terlalu banyak yang menggunakan slim. Minat, kan judulnya ingat minat ya? Jadi gimana? Kurang minat gitu? Iya Pak, kurang minat juga Pak. Kurang minat? Oke, persoalannya kurang minat ya? Iya Pak. Kurang minat slim, nanti mengapa, bagaimana itu kan perlu dijawab gitu kan? Iya. Oke, dianggaplah itu ya, mahasiswa kurang minat dengan slim. Nah itu penyebabnya apa kira-kira kalau mau dia nih? Artinya kan seperti itu. Kira-kira apa? Tidak minat itu karena apa? Kurangnya edukasi dari pihak perpustakaan Syariah. Nah, kurangnya edukasi terhadap perpustakaan. Ya, nanti itu yang kita cari ya. Jadi kan artinya dari melihat judul pun kita sudah terbayang bahwa kayaknya kurang minat itu nanti. Kira-kira nanti akan harus ada edukasi dan lain-lain. Jadi orang di begitu dibuat judul itu sudah tiga hal itu harus kita sudah kita prediksikan ya, walaupun hasilnya belum karena kita belum penelitian kan, tapi perkiraan kita dugaan awal itu seperti itu. Jadi nah kemudian metodenya apa tadi sudah sebutkan ya? Kualitatif ya, deskriptif kualitatif ya. Biasanya seperti itu ya, deskriptif kualitatif. Nah, cuman yang jadi persoalan adalah nanti akan Bapak tanya di dalam ya, di kerangka teori. Kalau misalnya ini ada mau menyelesaikan persoalan tadi, itu kan dengan metode deskriptif kualitatif, atau nanti dengan ada pasti harus ada alat apa yang mau kita selesaikan itu, selain dari pengumpulan data dan lain-lain itu. Nah itu nanti akan berkatanya di dalam di teori ya. Kemudian kira-kira hasil terakhirnya pengennya mau apa nih? Kalau saya mau buat judul ini terakhir itu biar apa? Kan begitu ya, dari awal kita sudah apa? Biar supaya slim ini bisa digunakan memang mestinya Pak oleh seluruh pustaka. Supaya nanti minatnya berminat gitu kan? Ya. Digunakan dan minat oke digunakan. Oke itu ya. Mungkin secara ini sudah tiga hal itu sudah jawab. Tadi jawab ya secara sekilas. Nanti kita akan buktikan dengan di dalam datanya. Nah kemudian yang hal penting, yang tidak kalah pentingnya adalah objek tadi ya, slim. Oke, slimnya online apa offline? Karena ini software ya. Online apa software? Online apa offline? Online ya. Itu aktif ya? Aktif gitu. Ini apa? Internet aktif ya? Aktif. Oke, kita coba cek dulu. Ini yang penting kan kita melihat objek langsung kan, melihat saya akan mengkaji slim. Ini Pak, aplikasinya. Walaupun kita tidak masuk ke dalam, membuka ini aja ruang alamat websitenya. Kan online ya? Iya. Jadi kalau offline, Bapak ada nanya, Bapak ya udah berarti jangan, nggak bisa kita melihat. Ingat nggak alamat? Buka internet aja. Internet, buka internet. Di bawah sekali Pak. Iya, sederhana ya. Pasti kalau online ada, sebut aja di Google perpustakaan Syariah. Nah itu sudah ada, selesai. Sudah ya. Coba. Kemarin melihat ini juga, berarti kan melihat dari sini. Ya kan, karena kita mengalami software, artinya kan melihat dari software ini. Minatnya kan berarti yang munculnya yang lain-lain berarti pasti di sana nanya di bagian itu ya, bagian ya itu dulu kita lihat apa, hanya melihat ruangnya saja, tempatnya yang kita teliti berarti kan meneliti itu objeknya ada tidak ini ya, benar ya ada apa software aplikasi pustaka tidak ada ya. Jadi
gitu ya. Ini perpustakaan ada 14 syariahnya, yang syariah pernah dibuka gak? Pernah? Iya. Harusnya itu sudah ini, sudah di kan itu. Pasti kita bolak-balik lihat software itu kan. Karena kita kan software sendiri itu kan. Ada perpustakaan syariah. Itu ada sih. Nah, selain syariah biasanya. Kalau kita kan selain syariah. Nah, itu dari kata syariah ya. Syariah apa ya? Syariah ini ya. Artinya kan kita ini artinya ada ini ya. Kemudian untuk masuk ke sana melihat berapa pengunjung berapa itu kan pasti harus ada admin di sana ya. Berarti kan sudah komunikasi dengan yang adminnya ya. Itu sebagai informan ininya ya. Informan untuk kita mendapatkan data minat kunjungnya apa berapa dengan adanya software itu, kemudian juga data-data pasti ada. Di ada berapa orang yang di sana ini? Empat orang yang jadi di perpustakaan. Iya. Siapa sana? Ibu Nuriati, Pak Ahmad Yani, Ibu. Ada berarti di bab 3 di iya. Apa? Coba di bab 3 saya. Atau misalnya kalau orang udah struktur organisasi tapi mungkin di situ pegawainya kan bab 3 harusnya gak ada kan? Pemerintahan itu juga harus apa yeah. Kayak wisatawan juga apa enggak juga tidak iya dari situ ada nggak struktur organisasi ada ya bab tiga itu ya deskripsi wilayah bab tiganya apa deskripsi wilayah di daftar isinya ya atau jumlah pegawai apa nama pegawainya misalnya gambaran umum perpustakaan lokasinya yuk di bab 3 itu 83 ada misalnya pegawainya siapa kepala perpustakaannya siapa itu harusnya dibuat gitu 83 ya sekiranya pegawainya ada nggak ini ya, halaman 83 ya? Iya, struktur organisasinya harusnya ada ya lepas pegawainya lah gitu kan karena tadi disebutkan misalnya ada Bu, siapa tadi? 3 orang, berapa orang lagi kan? Harusnya masuk di sini, karena itu apalagi itu informan penting kan, artinya itu tidak bisa ya nanti bisa dilengkapi tuh ya tapi maka nanti dia sebagai dia kata Pak Mugis tadi ada perpustakawan atau kayak dia pengelola karena beda-beda ya dia siapa tadi Ibu Nuriati nah Ibu Nuriati itu pegawai pasti mungkin sudah tidak perpustakawan ya terus stafnya ada Pak Ahmad Yani Bu Esti sama Bu Indira Ahmad Yani sudah pegawai juga ya perpustakawan ya. Ya, karena sekarang banyak. Oke. Okay. Ya nanti di itu ya. Baik, sekarang kita lari ke perangkat query ya, perangkat query. Karena kita mau, saya mau menyelesaikan minat kunjung pustaka dengan software slim. Berarti kita harus menggunakan istilahnya visual analysis lah kalau bahasanya. Tapi satu juga masih harus menggunakan teori. Perangkat teorinya mana? Di bab satu ini ada nggak kerangka teori? Ada gimana coba lihat itu ya kerangka teori halaman berapa? Oke halaman 7 ya oke gimana menurut Pawan kalau apa kerangka teori ini kerangka teorinya apa? Pengembangan B, rangkap lunak software-nya ya. Nah, ini apa? Rangkap lunaknya. Jadi sebenarnya, kerangka teori itu bukan ini ya, bukan pengertian-pengertian, bukan pengertian-pengertian ya, cukup paling banter 2 lembar atau 3 lembar ya. Ini berapa lembar ya? Nah,
dua lembar atau tiga lembar. Ini lebih ya, ini sudah sampai berapa puluh nih? Ya, jadi artinya sederhana ya. Jadi begini misalnya, saya di sini tinggal tulis ini aja ya, misalnya kerangka teori ya. Dalam menganalisis ya, menganalisa misalnya pengembangan software SLIM dalam meningkatkan minat kunjung di perpustakaan, saya menggunakan konsep atau teori A misalnya ya. Dari A, kemudian kalau ada teorinya syukur disebutkan, tapi kalau misalnya saya akan menganalisis dengan teori A. Misalnya saya ambil tokoh satu orang dalam minat ya, berarti konsepnya minat, pasti cari minat. Nah misalnya ini sebab contohnya saya coba mungkin ya, sedikit ada satu konsep dalam ini di luar perpustakaan misalnya di dalam dunia bisnis. Dalam mengkaji minat misalnya kita menggunakan konsep the sale misalnya the sale itu ada singkatan gini ya. Jadi ada the misalnya ini kalau saya beda dengan semua. Jadi pertama adalah ada interest misalnya, ada sampai ke ini. Satu misalnya orang bisa tertarik melihat softwarenya. Kedua bisa melihat tampilannya misalnya. Kayak tadi kan tampilannya bagus, saya tertarik. Nah itu jadi begitu kita melihat, boleh membawa satu siapapun ya. Jadi kita nanti ke lapangan tinggal gitu saja. Ada satu pendapat dari orang, kemudian kita cek misalnya interest. Oh, orang ternyata tertarik itu karena misalnya ada, kalau misalnya pakai itu ya, misalnya satunya sampai terakhir satisfaction misalnya. Orang merasa puas, nanti balik lagi melihat lagi ya gitu kan. Boleh kita ambil satu konsep misalnya di konsep bisnis manajemen, tapi nanti kita taruh di situ. Kita untuk melihat di perpustakaan. Oh, ternyata kalau kita mau mengkaji minat itu, saya menggunakan konsep desir misalnya. Desir itu ada apa ya, D-nya apa, I-nya yang berbahaya itu interest, kemudian action, sama terakhirnya satisfaction gitu. Misalnya ya, jadi berarti ada 5, tinggal itu ada satisfaction. Nah 5 nanti dicek nih orang puas gak? Orang tertarik tidak? Orang kan tanya di sana nanti kan. Nah itu jadi sebenarnya harusnya pakai satu itu ya, ini yang kita belum ada itu. Jadi nanti gitu aja. Dalam menganalisis minat software di perpustakaan, saya menggunakan konsep desir misalnya ya, dari James apa misalnya ya, yang digambarkan dalam kerangka berikut atau dalam bagian berikut ini. Software ini minat kunjung ini ada D, I, S, sama terakhirnya S ya, satisfaction. Jadi terus ditutup seperti itu. Nah itulah yang kita lihat di lapangan, tapi ini harusnya memang seperti itu. S1 pun harus sudah seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa, jadi jelas ke lapangan itu, oh saya ke lapangan mau melihat interest orang, mau melihat minat orang misalnya, mau ada software ini. Nah, itu yang kita memang masih kelemahan di situ semuanya ya. Tapi nanti ini harus diperbaiki ya, pakai apapun silakan, bukan hanya yang bapak tadi yang menyebutkan minat, salah satu teori minat itu desir gitu ya, D, I, S, sama action sama satisfaction kalau salah ada itu. Tapi itu lain maksud bapak, hanya contoh saja. Boleh pakai yang lain misalnya. Oh, dalam mengkaji minat ini saya pakai konsep minat siapa gitu kan. Tapi nanti dimasukkan untuk mengkaji tentang ke software gitu kan. Jadi semuanya bisa. Kalau misalnya minat perpustakaan kan sulit kan. Tapi yang kita ambil itu minatnya. Teori konsep tentang minat apa saja nanti ambil, nah itulah yang kita buat. Nah itu yang memang kita kesulitan di situ ya. Jadi waktu ke lapangan ya kita akan melihat itu yang diujikan nanti di bab 4-nya. Oh, melihat orang kepuasannya, oh melihat orang minatnya, oh lihat orang actionnya, action itu melakukan ya. Nah, itu yang sulit ya, yang kita mungkin dari bimbingan dari awal ya, ketika kita mulai menulis. Jadi sudah ada masalah, sudah ada objek, sudah ada alat visualisasinya, baru kita ke lapangan kayak gitu. Jadi kan kita kalau tidak ada itu, ke lapangan tuh kita nggak tahu mau ngapain. Mencatat saja ada itu mau-maunya kita coba di tentang kalau orang kemarin melakukan apa coba kalau di lapangannya? Wawancara. Iya, wawancara nanya apa? Nanya tentang muslim di perpustakaan dari ahli.
Iya, tentang slim. Tapi kan kita tidak membawa, oh saya mau nanya slim itu interest misalnya, mau melihat orang minatnya gitu kan. Tapi minat itu bukan buat kita, kita menurut pendapat orang. Jadi kalau kita mau melihat minat orang apa minat tadi ya, oh ada salah satu menurut teori Monroe serta namanya interest. Oh saya mau cari interest orang seperti apa? Kita tanya dengan bagaimana tertarik tidak ada. Nah, dia tidak tahu bahwa kita sedang mengkaji tentang interest. Nanti oh interestnya orangnya pada semangat, action misalnya, actionnya tindakan. Oh ternyata dia melakukan dengan aplikasi ini sendiri ya, ambil bukunya atau apa kan gitu. Jadi nah seperti itu sebenarnya rangkaiannya kita menyelesaikan sebuah skripsi ya. Tapi tidak apa ya, ini sudah skripsi sudah jadi ya, dari awal. Nanti kekurangannya saja kita coba perbaiki di perbaikan berapa ya. Jadi judul tadi, kemudian apa tadi yang struktur organisasi ya, catat ya, struktur organisasi, kemudian ada ini teorinya nanti ambillah sebenarnya siapa, atau di antara yang ini nanti ada mungkin ya, coba lihat misalnya software baru, yang software dan lain itu diselesaikan di bab 2 kan, bab 2 seluruh teori ya, ada minat, ada apa mendukung yang dari karakter itu kayak itu ya. Nah kemudian di bab 2 itu biasanya bapak hanya satu yang minta. Bab 2 itu ketika kita makanya nanya tadi berapa pegawainya gitu kan, itu hanya satu yang jadi sumbernya, pedoman perpustakaan ada nggak itu? Itu ada. Ya itu di masuk ke sini. SOP bisa, pedoman kan, pedoman perpustakaan tahun berapa gitu ya, misalnya visi misi perpustakaan ada nggak misalnya? Kalau ada, oh di halaman berapa pedomannya kan, itu yang diambil jadi ini, jadi sumber, jadi apa catatan kaki ya. Nah itu harusnya sudah punya. Makanya kalau ada perpustakaan UIN Raden Patah Palembang, ambil saja bu, mana buku pedoman perpustakanya. Oh sudah lengkap itu, ini visi misinya, ini pegawainya, struktur organisasinya, kita catat halaman berapa tuh visinya, halaman 5 tulis visi misi perpustakaan ini halaman 5, ini pedoman perpustakaan tahun 2022 halaman 5, titik. Nah selesai ya. Ini ada gak? Dikasih gak buku pedoman? Enggak. Tapi punya enggak? Apa? Punya enggak buku pedomannya? Punya, semua. Kalau pesan ada enggak ya? Dan buat itu bocor di sini. Nah, itu harusnya memang kita harus punya, atau kita misalnya di SOP ya, SOP itu kan harusnya kita kalau di UIN perpustakaannya ada, Bapak lihat, Bapak minta di berbagai perpustakaan pusatnya ada buku pedoman perpustakaan. Kita juga mungkin nanti adopsi dari sana, tapi datanya data kita, buku pedoman perpustakaan fakultas ada dan menara harus punya, harus kita mungkin perluan juga, jadi seluruh harus punya, karena manfaatnya itu apa untuk anak-anak yang mau penelitian di kita. Kita kasih itu sebagai sumber ya, kalau misalnya dari website itu tidak bisa kita ambil sebagai, karena tahu berapa dia buat. Apalagi misalnya ada yang di dinding yang locan, kita tidak bisa itu menjadikan sebagai apalagi dari wawancara misalnya. Bisa, Pak pegawainya ada 4 dari wawancara, tidak bisa. Harus dari sebuah buku, entah dari SOP atau misalnya buku fakultas menyebutkan ada perpustakaan ini, ada pegawainya berapa, itu bisa kita ambil. Jadi itu hal-hal yang apa ya, mungkin selain dari mahasiswa juga menanya kan, atau kita juga mungkin nanti sebagai usulan lah untuk perpustakaan harus punya buku pedoman, kan cetak saja gitu, buku adopsi yang benar dan patah itu, tapi datanya di dalam sudah data perpustakaan. Tapi ini tugas anu ya, perpustakaan, tapi tidak ada ya itu ya. Nanti coba cek lagi ya, kalau Pak ada nggak buku pedoman, nggak punya nggak gitu kan. Kalau nggak ada, di mana ada kalimat perpustakaan diakui disyariah itu? Oh di buku SOP misalnya, boleh di apapun nanti dijadikan salah satu sumber. Nah, itu di bab 2 ya, lalu bab 3 nya adalah bab 2 nya seluruh tentang teori ya, tentang minat dan perpustakaan ada. Dan terakhir yang bab ke-4 ya. Enggak, Bapak hanya pengen jawab apa jawabannya. Hasilnya apa? Simpulan enggak? Coba baca simpulan. Simpulan ya. Nanti Bapak pengen ini kan apa maknanya sendiri ya.
kesimpulannya. Kesimpulan bab 4. Nutup kesimpulannya. Coba. Nanti bisa balik ke bab 4 kalau dari hasilnya di sini, nah dapatnya dari mana? Ada bab 4-nya halaman 99. 99 ada? Macet ini dulu. Hah? Teracet ini dulu. Halaman di file ada dari file? Di file ada? Di file ada? File di komputer? Tidak mungkin tidak ada. Bukan itu aku pak. Wow. Aku rusak. Iya. Oke. Tidak terbaca itu? Ini ada pak. Ah ada ya. Coba baca kamu. Cuma sebentar ya. Coba hasilnya. Nanti kan di sini kan gimana? Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang disampaikan dalam bab sebelumnya dengan cara wawancara bersama sebanyak 2 orang dan tenaga administrasi 1 orang tentang pengembangan sistem aplikasi Slim dalam tingkat peminat umum di perusahaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas dan Mata Palembang. Untuk itu menemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan aplikasi Slim di perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum mampu memberikan manfaat yang besar terhadap pengelola perpustakaan. Yang kedua, minat kunjungan di perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum cukup baik dan kapasitasnya masih perlu ditingkatkan kembali. Yang ketiga, berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan menunjukkan masih banyak kendala-kendala dalam penerapan SLIM sehingga belum optimal. Baik. Satu, nomor dua, minat kunjungnya bagus ya. Iya. Tapi yang ketiga tidak optimal ya. Iya. Tidak optimal berarti dari layanannya ya. Salah satunya ya pak. Ya, oke. Membuktikan minat kunjung kemarin dari mana? Menurutkan bahwa minat kunjungnya baik itu dari apa kemarin? Dari pengunjungnya banyak, tapi masih pengunjungnya banyak ya. Jadi dengan logika pengunjungnya banyak dianggap minatnya baik ya. Nah, kalau di bab 4-nya itu apa sih? Bisa dapat itu dari wawancara ya? Iya. Dari wawancara terbentuknya apa ini ya? Terbentuknya yang ditanya berapa orang? Yang ditanya ini kualitatif ya? Informannya dua? Tiga. Tiga ya? Dua orang apa? Administrasinya? Oh, enggak. Ini kan minat kunjung ke yang diwawancarai mahasiswanya apa ini ya? Apa pegawainya? Pegawainya. Pengembangan software ya, dalam rangka pengembangan softwarenya ya, dalam rangka meningkatkan minat kunjung. Pengembangan softwarenya ya. Tidak dua-duanya dari mahasiswanya tidak ada. Tidak ada. Yang kunjung siapa? Mahasiswa. Mahasiswa. Berarti kalau mau menguji minat kunjung. Untuk pengembangan minat kunjung ya, berarti ingin memperbaiki softwarenya kayak gitu. Iya. Terus menurut ini gimana katanya? Menurut informan tiga orang itu? Sudah dianggap baik, minat kunjungnya banyak gitu ya? Iya, cukup baik dan masih perlu ditingkatkan. Ya. Itu ya, nanti juga kita perlu mendudukkan yang jelas ya, mendudukkan yang jelas. Kita memang ini misalnya ya dua arah, misalnya bisa dari pegawainya mungkin ya, karena memang mereka yang mengelola ya, tapi juga untuk menguji minat kunjungnya kan berarti kan ini juga ya, mahasiswa, keinginan pemustakanya ya, bukan hanya mahasiswa, mungkin pegawai dan yang lain-lain, dosen-dosen ya. Ya itu juga ya, sebenarnya mendudukkan yang mau dikaji, yang mau dijadikan informan ini siapa gitu kan, apakah pegawainya ataukah mahasiswanya ya kan. Kalau kita ingin menguji softwarenya saja, softwarenya baik-baik.